Hai teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi PKN STAN tahun 2020. Oke, ini dia soalnya. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 3x cm, lebar 2x cm, dan tinggi x cm. Sedangkan sebuah kubus mempunyai rusuk 2x cm. Perbandingan luas permukaan balok dengan luas permukaan kubus adalah titik-titik-titik. Oke, jadi soal ini adalah soal tentang bangun ruang. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Jadi, perbandingan luas permukaan balok dengan luas permukaan kubus sama dengan luas permukaan balok sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi tutup kurung per luas permukaan kubus sama dengan 6 kali rusuk pangkat 2 sama dengan luas permukaan balok 2 buka kurung panjang 3x kali lebar 2x plus panjang 3x kali tinggi x plus lebar 2x kali tinggi x tutup kurung per luas permukaan kubus 6 kali rusuk pangkat 2 buka kurung 2x tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2 buka kurung 3x kali 2x 6x pangkat 2 plus 3x kali x 3x pangkat 2 plus 2x kali x 2x pangkat 2 tutup kurung per 6 kali buka kurung 2x tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 sama dengan 2 buka kurung 6x pangkat 2 plus 3x pangkat 2 plus 2x pangkat 2 sama dengan 11x pangkat 2 tutup kurung per 6 kali 4x pangkat 2 sama dengan 24x pangkat 2 sama dengan 2 kali 11x pangkat 2 sama dengan 22x pangkat 2 per 24x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 coret 22 per 24 sama dengan 11 per 12 atau dalam bentuk perbandingan 11 banding 12. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 11 banding 12? Jawabannya adalah yang B, 11 banding 12. Oke, sekian pembahasan soal prediksi PKN STAN tahun 2020, materi tentang bangun ruang untuk hari ini. Oke? Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!